Nah, ini berita baik khususnya untuk pegawai kayak kita ini, Anggia, karena setiap tahunnya Media Group Network berbagi kebaikan melalui pembagian parsel kepada seluruh keluarga besar Media Group Network. Nah, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MGN Fadila Syarafina. Selamat pagi, Fadila. Fadila, selamat pagi. Apa makna pembagian parsel Media Group untuk hari ini atau untuk tahun ini? Ya, selamat pagi Gema. Memang pada hari ini seperti rutin dilakukan setiap tahunnya, Media Group Network kembali membagikan parsel bagi seluruh karyawannya, keluarga besar Media Group Network. Nah, pada tahun ini sendiri terdapat 3.672 parsel yang akan dibagikan. Nah, untuk selengkapnya, saat ini saya sudah bersama dengan Presiden Direktur dari Metro TV, Don Bosco Salamun. Selamat pagi, Bang Don. Selamat pagi, Dila. Ya. Bang Don, ini kan dilakukan setiap tahun ya pembagian parsel ini. Sebenarnya kenapa ini menjadi penting untuk dilakukan setiap tahun, Bang Don? Ya, kita membagi parsel tiap tahun terutama menjelang Lebaran karena kita juga ingin mempermudah para karyawan untuk merayakan hari raya kemenangan itu gitu. Jadi mereka tidak perlu pusing lagi untuk membeli beberapa bahan yang biasanya disajikan atau untuk mempersiapkan hari raya Lebaran, terutama konsumsi Lebaran. Makanya isinya kali ini lebih besar. Katanya ada 39 jenis bahan dalam satu paket. Lalu harganya juga termasuk cukup mahal dan itu dibagikan tadi kamu sudah sebut 3.700 paket untuk semua karyawan di lingkungan Media Group Network dan Media Group. Media Group Network itu ada Metro TV, ada Media Indonesia, ada Medcom, ada radio. Lalu kemudian Media Group itu ada Indocater, lalu kemudian ada beberapa perusahaan lain lagi yang bisa dibayangkan karyawannya jumlahnya sebegitu. Kira-kira mungkin boleh di-share gak sedikit, ini isinya apa aja sih Bang Nun? Ya, isinya ada minyak goreng, beras, mie, lalu kemudian lici, lalu kemudian jenis apa namanya? Ya ada 39 jenis, ada biskuit, ada beberapa minuman, saya tidak bisa sebut mereknya. Lalu ada apa lagi ya? Begitu banyak sebetulnya. Ada sarung juga gitu. Jadi mudah-mudahan membuat ya intinya untuk semua kebutuhan menjelang Lebaran sudah bisa dipersiapkan sehingga karyawan tidak perlu lagi mikir aduh saya harus mengeluarkan uang lagi untuk beli ini beli itu gitu. Kita mempermudah sehingga orang merayakan Lebarannya dengan senang hati. Ya Bang Don, ini saya bisa lihat ini tadi udah dilakukan pembagian secara simbolis. Betul. Kepada beberapa unit bisnis di Media Group Network. Sebenarnya ini apa aja mungkin boleh diberikan kasih tahu? Maksudnya untuk siapa saja? Apakah untuk karyawan saja? Untuk karyawan, untuk semua karyawan di lingkungan Media Group. Jadi begitu banyak orang dan kita membagikan ini secara rutin. Kita mencari bahan apa namanya komponen-komponen yang kemudian dikasihkan kepada karyawan. Ya kembali lagi ini untuk konsumsi pas pada hari raya untuk mereka persiapkan. Intinya orang pimpinan di sini tidak ingin karyawan itu pusing lagi untuk mencari-cari atau untuk membeli gitu. Jadi ini mempermudah mereka sehingga ketika merayakan Lebaran atau mempersiapkan batin atau mempersiapkan berbagai hal berkaitan dengan Lebaran, mereka tidak perlu dibebani lagi untuk pikiran macam-macam gitu. Terima kasih Bang Don. Ya. Gema, begitulah memang setiap tahunnya Media Group Network akan membagikan parsel bagi seluruh karyawan di keluarga Media Group yang berisi mulai dari sembako, kemudian juga makanan ringan yang sampai pada tahun ini spesial karena lebih banyak yaitu 3